Kepolisian Sektor Percetsetuan Polrestabes Medan menangkap Ayla Zumalea yang merupakan salah satu jebolan ajang pencarian bakat dengan dugaan keterlibatan dalam investasi bodong. Pelaku ditahan di sel tahanan Mapolsek Percetsetuan. Kapolsek Percetsetuan Ajun Komisaris Polisi Riki Pripurna Atmaja mengatakan, pelaku ditangkap atas laporan Herman yang juga merupakan member dari investasi bodong. Kasus penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau 372 KUHP yang dilaporkan oleh Bapak Herman Rumah PA terhadap tersangka atas nama AZ, inisial AZ. Jadi Bapak Herman ini melaporkan penipuan yang dilakukan oleh tersangka AZ dengan modus menawarkan investasi bodong melalui akun sosial media sosialnya, yaitu Instagram Story, menawarkan investasi sejumlah uang nanti akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari modal tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.